bersiap-siap para penonton dimanapun anda berada. Wasit Dwi pemain bersih. Oh, sayang sekali. Masih jual beli. Gunakan nomor punggung 86, sebuah sep masuk pelan dan menusuk jauh di kaki anak-anak Madura United. Sedikit muntah, namun masih aman oleh Dede Sulaiman. Yo, sayang sekali terjatuh di sana, namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat. Saran Keranggar, peluang yang cukup bagus, nampak menyesal dia, kenapa tidak harus ke sebelah kanan sedikit, pemain Madura United, yep. Oh, berdiri bebas, Puasa Losa, Dede Sulaiman, inilah pencipta gol, Puasa Losa, hop, kita lihat tayangan ulang, terlalu datar di kaki anak-anak Madura United. Kembali ambil lagi, bersusah payah kembali serangan, ambil dari jauh, sayang sekali diblok saja oleh pemain belakang Madura United. Madura di malam hari ini di pekan ke-9, Gojek. Jayapura, ucapan doa, sujud syukur anak-anak Persipura Jayapura diberikan malam minggu yang begitu manis untuk hasil sementara hingga instruksi dari pelatih. Ya, kita lihat, sayang sekali laju, deras, tajam. Kita lihat, op, tidak mampu diantisipasi oleh Heri Praset. Ya, sakramen terjadi, bukan sebuah pelanggaran, bukan salah satu. Tajam sang maestro, sang kapten Dua Salosa, wajah gembira, senyum yang lebar. Motor Persipura di malam minggu, dua boys, itu sebuah gestur dari sang kapten Dua Salosa kepada para penonton atau supporter Persipura di malam hari ini. Dua gol yang begitu, oh, saran hampir menjebol gawang mantan. Saran, sayang sekali, harusnya ada kekuatan mantan. Persipura Jayapura 4-0 untuk keunggulan Persipura Jayapura. Senyum manis. Kita lihat tayangan ulang. Kita lihat Carlos dalam besi memberikan pendek. Sacramento bocor. Sacramento terjadi, kita lihat berjibaku. Ya, dengan masuknya Ronaldo Wanma ini diperkirakan Madura United. Kita lihat Anton Moreira. Siapa? Tot. Tot Rivaldo Ferre. Oh, sayang sekali. Rivaldo Ferre, pesta gol di malam minggu di pekan ke-9
Gojek Liga 1 Indonesia di Stadion Mandala Jayapura. Jayapura, Jayapura kembali. Kita lihat Don Rivaldo Ferry kepada rekannya. Benar banget. Emmanuel Wanggai.